mendengar pernyataan ini, Yosua menyuruh bangsa Israel untuk menyingkirkan ilah-ilah asing, dan mereka harus mencondongkan hati mereka hanya kepada Tuhan. Lalu bangsa Israel mencatat lagi bahwa mereka akan melakukan hal itu. Mereka akan menyesampingkan ilah-ilah lain, dan hati mereka akan mereka condongkan semata-mata hanya kepada Tuhan. Dengan perlakuan itu, Yosua pun mengikat perjanjian dengan bangsa itu di Sikem, dan ditandai dengan mendirikan Mizpah di bawah sebuah pohon yang ketika saya mempersiapkan khotbah dan saya membaca tafsirannya, maka Mizpah itu dibuat di bawah pohon cermat ini. Bapak-bapak kekasih-kekasih Tuhan, inilah narasi yang kita temukan dalam teks mulai dari ayat yang 14 sampai ayat yang 28. Narasi yang sangat menarik. Yosua menawarkan pilihan ini. Bagi saya, ini adalah pilihan yang sangat menarik. Dan kita hari ini melihat bahwa apa yang Yosua tawarkan itu bukan sekedar pilihan, tapi bagaimana pilihan itu bangsa Israel mesti menjadikannya sebagai komitmen dalam kehidupan mereka. Pertanyaannya adalah, komitmen seperti apa yang mesti bangsa Israel buat dan juga kita yang ada hari ini buat dalam menjalani kehidupan kita ke depan? Bapak-bapak kekasih-kekasih Tuhan, saya mencatat di sini beberapa komitmen sebagai pembelajaran bagi kita. Yang pertama, komitmen untuk takut akan Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, takut itu dari kata yada, yang berarti suatu sikap hormat dan segan terhadap Tuhan. Suatu sikap hormat dan segan terhadap Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan menyerahkan rasa takutnya dalam kebenaran dan dalam kesalehan. Sebagaimana kalau kita perhatikan dalam kisah Ayub, di kitab Ayub pasal 1 ayat 1 itu, Ayub menunjukkan dirinya sebagai orang yang takut akan Tuhan, sehingga dia menghindari kejahatan. Dalam Mazmur 108 ayat 1, bacaan Mazmur kita tadi, menunjukkan bahwa orang yang takut akan Tuhan itu akan berjalan di jalan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah yang kesalehannya dibuktikan dengan menanggapi pesan-pesan Allah. Nah, bapak-bapak kekasih-kekasih Tuhan, setiap anggota keluarga berkenaan dengan keluarga saat ini, kita merefleksikan bahwa dalam memainkan peran masing-masing di tiap-tiap rumah tangga, haruslah kita memainkan peran tersebut dalam rasa takut akan Tuhan. Pertanyaannya begini, kalau kita memainkan peran dalam kehidupan dengan rasa takut akan Tuhan, maka seberapa bergunanya kehidupan yang kita dasi dengan rasa takut akan Tuhan itu? Bapak mama kekasih-kekasih Tuhan, ingatlah bahwa berkat selalu disediakan